Kak, tadi tasnya aku titipin kan ya? Enggak, aku titip taruh di mana? Tas yang selempang. Eh, enggak tahu. Bentar, coba aku cek ke Coba sana kali ke sana. Sana. Tadi bukan di sini, masih ada ya kak? Tadi coba lihat di kamera. Enggak sih, di kamera aku. Coba kita lihat. Kok. Iya, aku udah kantuk jadi di situ. Tapi pasportnya sih yang masalah. Coba telepon minta blokir kartu kredit aja dulu. Tapi aku pulangnya gimana? Coba. Kok jadi gini, kayaknya tas aku hilang. Aku nggak tahu tadi aku selempang. Aduh, aku juga nggak tahu hilangnya di mana. Pokoknya kita sih takutnya dicolong, maksudnya kan bisa digunting gitu. Coba lu bisa minta, aku boleh minta tolong nggak blokirin kartu kredit? Tapi jangan kasih tahu papi mami ya. Iya, jangan kasih tahu mereka dulu. Ya, thank you. Tadi kamu terakhir foto sih masih ada. Ada kan di video? Ada di video. Coba kita tanya Kak Dati ya. Coba yuk. Minasan konnichiwa. Masih di Harajuku dan sekarang ya, hari ini tuh hari terpanik seumur hidup gue. Tapi akhirnya syukurnya ketemu guys. Aduh, gue udah hampir nangis tadi. Tadi gue ke tokonya, ternyata ketinggalan di toko sepatu. Gue nanyanya udah hampir mau nangis. Tapi gue seneng banget akhirnya ketemu. Jadi gue bisa pulang ke Indonesia. Tapi ini buktiin banget sih, kayak gue pas panik kan gue nanya temen-temen gue kalau hilang gimana nih yang buat pernah ke Jepang. Tapi kata mereka, aduh kalau di Jepang tuh biasanya aman. Kalau hilang tuh disimpenin. Selama lu tuh masih inget lah, tuh bisa tahu tempatnya di mana. Dan syukurnya masih bisa ketangkep. Aduh, aku mau minta maaf juga sama teman-teman Japanese Station. Pada panik tadi lari-lari keliling Shibuya mau nyariin tas aku. Thank you banget. Pokoknya, tapi ini bakal jadi pengalaman berharga sama ke Jepang. Ingat ya guys, jalan-jalan boleh tapi jaga barang bawaan. Biar gak kejadian kayak aku. Syukur-syukur ketemu, tapi kita gak tahu kalau ditemukan sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Udah, gue gak tau apa-apa, gue udah seneng kalau udah ketemu. Pulang ya, udah gue gak mau copot lagi nih.